worth it banget dia. Proses pemasakannya selama 4-5 jam ya. Juara loh. Dagingnya empuk banget. Udah pakai nasi. Lama ya. Bagian terbaiknya itu adalah menurut aku tuh kuahnya begitu kena nasi besi itu benar endos sekali. Dan bentar, walaupun dia 4 jam, tapi kan daging kambing itu cenderung yang enggak terlalu lembut banget gitu ya. Tapi nah, justru enak banget sih besi ya. Jadi enggak terlalu keras, enggak terlalu lembut, jadi pas banget menurut aku. Betul sekali. Dan kuah karinya ini endol banget besti. Kental tapi enggak mahta. Waktu bersatu di mulut tuh jadi perjodohan yang pas banget.